back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini, selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Oke, sesuai janjiku kemarin, karena banyak banget yang request ini minta aku reaction viral Idayu Mimic Star. Nah, aku akan reaction semuanya ya, ada part 5 ini ya. Tapi kali ini aku akan reaction part demi part, yaitu part pertama dulu ya kali ini ya. Jadi, aku sudah tahu Idayu ini, memang suaranya luar biasa. Sudah 2 kali kayaknya aku reaction Idayu ini. Dan sepertinya juga dia ini adalah party vokal ya mungkin ya, karena tekniknya tuh luar biasa ya. Dan video ini sepertinya dia menirukan suara-suara penyanyi-penyanyi ya. Itu juga membuat aku agak penasaran sebenarnya. Sebenarnya ya, mau mendengar seperti apa dia menirukannya, atau sangat mirip, atau bagaimana ya. Karena range vokalnya Idayu ini memang bagus kalau menurut aku ya, masuk ke segala genre, kecuali metal mungkin ya. Yuk, langsung kita lihat aja viral Idayu Mimic Stars part pertama. Vocal imitation itu hashtagnya Nora Neza Idris. Satu rumpun bersatulah kata, dua hati berpadulah jiwa, tiga temu setia memangku, empat pula sudah bersimpu satu. Mari adi, mari abang, kecil besar tua muda. Mari sama kasih sayang antara entah isu insan kembali semua. Oke, Mariah Carey. Oke, kita dengar lagu apa ini? Ini harus tutup mata bro denger ya. Di range tingginya tuh lumayan mirip. Nah itu mirip. Oke, komen dulu ya. Di suara head voice-nya itu ya, suara falset atau head voice itu yang suaranya agak kecil itu, agak tipis itu, agak tinggi itu, lumayan mirip suaranya ya. Pas awal-awal tadi memang mirip banget suaranya sama Mariah Carey ya. Oleh juga, yuk lanjut, Michael Jackson ini. Oke, Michael Jackson, ini harus tutup mata lagi ya, dengar ya. Nggak boleh dilihat mukanya kalau mau mirip-miripin. Lagu apa ini? Kill the World kan ya? Oh iya. Asik. Seraknya agak mirip seraknya. Nah itu. Oh ini agak mirip ini. Ini bukan Kill the World, apa ini ya? Lupa aku judulnya. You're not alone ini ya. Yeah, you're not alone ini. Oke. Okay. Oh, masih. Oke. Okay. Komen dulu ya. Ini kalau di persentase kan ya, kemiripannya kalau menurut aku 85% mirip. Tetapi masih terdengar suara cewek ya, karena memang dia cewek ya. Suara range Michael Jackson itu memang range cewek, tetapi masih ada seraknya, masih ada serak cowoknya ya. Dan kalau Idayu ini menyanyikan lagu ini, kalau menurut aku hampir mendekati persis. Hanya saja agak tipis, agak lembut, kurang apa ya, kurang tegas seperti cowok gitu. Jadi kalau dia agak tegas sedikit, itu mirip banget dengan Michael Jackson ya. Luar biasa nih Idayu ini ya. Lanjut yuk. Lagu siapa ini? Rahmat Eka Mantra. Oke, ini lagu Asif ya. Tidakkah engkau sedar,
Nah iya, dia ini kurang serah aja. Kurang cowok gitu kurang. Tapi sudah mirip. Mungkin gak ada jakunnya mungkin. Mirip ya, Ceko ya mirip ya. Oke, alright. Oke, mirip. Yang paling mirip kalau menurut aku Mariah Carey ya. Mariah Carey dengan Michael Jackson. Itu menurut aku persentase kemiripannya itu tinggi ya. Hanya kurang seraknya kalau untuk Michael Jackson ya. Karena dia ini adalah cewek, jadi nggak bisa menirukan seraknya cowok ya. Karena nggak ada jakunnya mungkin ya. Tetapi ayunan-ayunan, liukan-liukan, cengkok-cengkok itu mirip banget dengan ciri khasnya Michael Jackson dan Mariah Carey ya. Luar biasa viral di Dayu Mimik Stars ini ya, part 1 ini ya. Tuh berapa banyak dia bisa menirukan kemiripan suara-suara penyanyi ya. Aku jadi penasaran untuk melihat part kedua dan seterusnya. Jadi tunggu aja, akan aku reaction lagi sampai habis, sampai part 5 ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!